Assalamualaikum, selamat datang, selamat datang kembali. Ha, ini saya macam santai-santai je. Kita malam Abang Juna. Abang Juna dia exhaust bracket dia patah. Lepas tu link pipe dia tak ngam dengan exhaust. So dia kembangkan link pipe tu sikit lah. Sebab link pipe standard 51 kan. So exhaust dia AC project yang mana satu entah. Tapi bukan ori lah. Tapi lubang lebih besar juga. Tak lah besar sangat. Dia sedap-sedap lah bagi saya. So saya dekat ni pakar exhaust. Apa tak namanya tu ah? Jen Hang ha, Motorsport. So kat sini dia ada boleh kembang-kembang exhaust sebagai. So kita tengok apa benda dia buat lah kan. Dia repair semua sekali Abang Juna punya exhaust lah. So yang ni dah siap lah ke? No. No, dah siap lah ke? Ha, dengar je lah punya engine lah. Dah start dah? Apa dah? Sana dah bang. Apa dah? Apa dah tekan horn? Apa dah start motor pakai horn? Kena prank. Kena prank. Kena prank. Tadi buat apa je bang? Kembangkan limpat kan? Tak, dia kembangkan. Ha? Tapi dia tak cukup tadi. Kalau kita kembang, dia kembang depan. Hole tu depannya. Ha? Jadi sekarang kita orang potong. Abang potong limpat? Ini yang ini pipe ni. Oh, pipe tu yang potong. Ha, potong dia bagi pendek, bagi kita bagi kembang ketat inilah. Oh. Pipe dia tak keluar ni. Ha, lama dah problem ni. Kan? Lama dah. Oh, adik, sini ada mesin kembang ke abang? Ada. Mesin kembang, mesin bagi polis dia kan berkilat. Oh, ngam. So kita dah jumpa pot untuk buat benda ni. Ngam, dekat je dekat mana ni? Dekat Bolton. Taman Bolton. Batu Cave. Ah, okey. Abang okey bang? Saya kamera ni tak apa kan? Saya buat YouTube bang. Okey. So brother ni tengah dah siap settle lah semua. Saya baru nak tunjuk tapi itulah dah siap. So kat mana kita nak start motor tadi bang? Kita boleh start dekat sini. Kat situ kita boleh. Sini boleh start sini. Sebab tadi dah macam blur sangat. Patutnya start kat sini. Tapi aku dah tertekan kat sini. Biasalah apabila kita berdepan dengan motor. Dah lain. Dah boleh gandang. So, jap. Saya buang ni jap. Nampak? Awak pun nampak. So, tadi Abang Juna sebenarnya ni exhaust dia lah. Dia pakai AC project ni. Tak ori lah kopi. Tapi dia macam kopi grade A juga. Sebab dia ada carbon semua kan. Punya masalah dia. Sebab lubang dia ni bukan 51 tau. 52 bang. 52. Jadi link pipe ni kalau kita beli dekat Shopee ataupun kedai-kedai yang aftermarket ni, dia akan jadi 51 lubangnya. So untuk ngamkan, kita kena kembangkan lubang ni sikit lah. Apa dah lubang kembang? Letak. Link pipe ni kita kembangkan. So kalau nak kembangkan ni, tak semua kedai yang ada mesin nak kembang tu. Dah dapat ada satu mesin tau, ada tang, ada kembangkan benda ni. So kat sini ada, kedai ni ada, saya pun baru jumpa. Sebelum ni saya buat kat Kelang, Jalan Kapal Kelang. Tapi kat Gombak ni ada kira ngam kan. So nanti saya boleh share. Apa nak share bang? Share location ni dari Pakar Exhaust. Pakar Exhaust Taman Bolton. Taman Bolton. So dekat sini dikembangkan. Lepas tu dia tak silen tadi bang? Ada silen? Silen sebab tak pakai spring Oh tak pakai spring Takut dia leaking. So kalau nanti boleh datang ni, so tak ada benda. Memang tak ada apa ni. So dah ni memang fitting ngam ni. Bracket dia buat kat mana bang? Bracket buat dekat Ajino. Abang pergi Ajino semalam? Ubay bawa motor malam. Ubay bawa motor pergi Ajino? Ni buatkan bracket tu. So bracket ni pun ni custom ni. Tebal lah ni. Tebal. Kalau patah lagi pun aku tak tahu lah. Memang kena tukar meter lah kan. So ni bracket custom. Bracket ni dah banyak kali patah. So ni kita ni dia custom. Tebal sikit ni macam Abang Rock punya style ni. Memang tebal ni. Ni rasa ngam ni. So ni antara AC project yang macam orang kata kopi ori yang paling best lah bagi saya. Sebab dia lupa dia ngam, ada carbon. Tapi yang ni je lah, kalau kita dapat kembangkan ni dengan ngam, baru ngam. So hopefully tak ada leaking lagi, tak ada patah lagi lah. Buat laju sangat ni orang tua ni. Kalau tak laju rasa tak jiwa. Haa, itulah pasal. So dekat sini lah tempat dia. So dah boleh kot, dah settle lah? Dah settle. Boleh tak apa bang, ngam. Apa nak test dulu ke apa ke?
So kita tengok dulu, start balik. Dah lagi, dah lagi. Ni kedai exhaust kereta lah. Oh, banyak juga barang. Ni memang dia buat exhaust. So atas bawah exhaust, ada intercooler. Eh, ada intercooler, banyaklah benda. So dia tu ada kat sini. Kalau kat Tower Bolton ni, itu ada ada kedai KTM tau. Kat situ nama dia V Power. V Power Racing. Kedai KTM kat situ. Kedai dia macam dekat je, nyet dah sampai dah. Masuk dalam ni. Oh ni ni ni. Tadi tunjuk. Iyalah. Pakai exhaust Jin Hang Motorsport. Tian Hang. Macam tu kot baca dia. Jin Hang. Tian Hang. Ini mesti lahir kat Itali. Tian Hang Motorsport. Tamat Industri Bolton. Tamat Industri Bolton. Sebelah dia kedai Goya, kedai tayar. Situ ada kedai Honda. V Power Motor Race. V Power Motor Seram Berhad. Opposite dia. Sana pun ada jual KTM juga. Kat sini ada Taman Bolton ni. So saya tiga biji lah ni sebenarnya untuk petani santan-santan. Ini anak abang ni. Abang ni bawa 39. Lepas tu bawa anak ronda-ronda. Memang kering gila. Jalan kering bang. Jalan kering kita kering. Jalan kering. Saya duduk belakang 39 masih takut sebenarnya. Dia boleh bawa anak relax je. Tapi anak dia kering juga macam bapak lah. Macam mana. So ni untuk abang ni lah ni. Ni tunjuk. Oh ni geng diket lah. Ni geng diket. Ni diket dia custom. Ni dekat custom sendiri. Nampak tak? Dekat custom sendiri. Tu dekat saya, tu dekat saya. So, ni pun okey juga. Ni tinggi sini baru. Ngam. Kerja apa? Kereta. Buka 50. Adoi. 50,000 nanti. Kau sorry bang. Kau tahu ada pakai boot di bijak kasut. Kau. Apa dia? Low battery bang. Eh. Ya. Uyuh, dah keluar. Minyak. Mana? Oh, low fuel level. Macam minyak hitam je. Masa tak keluar tu, dia kacau ni, minyak. Kilometer je tak keluar. Oi, minyak baju dah habis sempat? Dah habis. Low fuel level. Wah, aku dah tunjuk KM tu, mileage tu. KM, sekejap. Macam mana nak mod kot? Haa tu. Haa tu. Sekejap, mana mileage? Haa ni, 20. Every trip. Haa tu, 47,000 dah. 47,082 km. Okey, lepas tu ada 3,000 lagi. Lepas 3,000 lagi memang kena tukar tu lah. Tukar apa? Turbine. Oh, OC water pump. OC water pump tu dengan dia punya kipas sekali lah tukar. Haa, betul. So, 25,000 kena tukar. 50,000. Haa, sekejap. Belum. Oh. Kalau 25,000 kita kena tukar water pump OC. 50,000 dia satu set tau, sekali kipas. Dia getah depan belakang, lepas tu satu kipas dia. Kat water pump tu. Dia memang kena tukar satu set je. So macam tu lah dia. Ni 250 39. Dia nak settlekan exhaust je tadi. Bunyi 69 bawa macam 39 lah ni. Tak nak gerak dah? Nak gerak dah? Dia ikut abang Judah, mana dia nak gerak? Dia nak makan. Aku nak melayang kejap je. Kau tak apa ke? Tak apa. Okay. Okay, jom. So, saya pegang sini ni exhaust. Sini. Kat sini. Ha, kita pegang exhaust. Kalau nak buat besar link pipe tu bagai semua kan. Kedai ni boleh kat Taman Bolton. So, ngam lah. Kalau ada nombor tu saya letak kat bawah. Kalau tak ada tu komen lah kot. Saya bagi direction ke macam mana ke. Ha, okay, ngam. So, kita jumpa lagi dalam video kata. Jangan lupa share, subscribe. Exhaust kena ngam. Assalamualaikum.